Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau makan roti? Samping gitu. Samping ada buat. Saya punya sedikit roti. Ibu mau? Iya, sama-sama. Ketuai kasih sana ya. Assalamualaikum teh. Teh, saya ada sedikit roti. Mau? Nomor berapa kita? 15 ya. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات فتفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Cari jalan lain aja Pak, rusak jalannya nih, hancur. Tanah-tanah Pak, jalan lain, jalan lain. Inna akramakum indollahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa. Kalau bicara Islam nggak perlu bicara rasis, karena Islam sudah memuliakan manusia. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam nggak peduli dengan yang namanya suku, bangsa dan sebagainya. Selama mereka mau menjaga martabat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia menjadi satu dalam bingkai yang utuh, saling bekerja sama, saling bantu, hormati perbedaannya. Itu namanya kita berbineka, dan dengan itu kita bisa bertunggal ika, saling bekerja sama dan tidak saling menghina. Bang, boleh lewat Bang? Oh bisa Bang. Ini Abang mau kemana? Ini Bang, mau ke rumah sakit Bang. Oh di sini lagi ada pengajian Bang. Ustadznya top dari luar kota. Boleh lewat Bang? Boleh aja, Abang mau ngikut ngaji sekalian. Makasih Bang. Boleh lewat nggak Bang? Boleh, boleh. Ini kenapa lagi ini? Eh. Masya Allah. Ambulan nggak boleh lewat teman teh? Boleh Bang. Nah kenapa nggak cepetan suruh jalan? Kan diajak ngobrol, diskusi, debat, pengajian tempatnya debat sama diskusi. Ini mah orang lagi sekarat, kasih lewat, cepetan buka jalan. Cepet Pak, ini Masya Allah. Dengerin ya, dengerin. Ya, orang dalam kondisi kritis, dalam kondisi darurat, itu kita pentingin. Jangankan manusia, hewan aja kalau kita tahu dia dalam keadaan bahaya dan dia memerlukan pertolongan, kita tolongin. Paham gak tuh? Paham Bang, tadi maksud saya apa? Begini Bang, saya mau mantun. Mantun apa lagi? Terang bulan terang di rumah, pagernya kawat, tiangnya besi. Cakep. Saya mau nanya, ambulan dari mana mau kemana? Lewat nih tempat, kudu permisi maksud saya. Permisi, sekarang mana nih ambulannya? Hah? Sono Bang. Nah kan udah jalan. Iya. Ketika kita mulai tidak menghormati perasaan orang lain, agama orang lain, nggak usah bicara kebinekaan, karena Anda pendusta, Anda penipu. Mari kita hormati perbedaan. Ada yang hitam, ada yang putih. Jangan paksa disamakan sehingga mukanya jadi abu-abu. Itulah makna perbedaan, itulah makna bineka, itu makna toleransi. Karena aku, kau adalah kita. Tidak ada yang berbeda. Kita bekerja sama dengan perbedaan yang kita miliki, dan itu menjadikan kita sempurna. Baik hadirin sekalian, ada ambulan mau lewat, kayaknya mendesak. Tolong yang di belakang agak minggir ya. Di belakang minggir, kasih ambulan lewat. Yang belakang diatur, kosongin. Iya. Terus ya, ambulan terus. Mobil terus. Teman-teman kasih lewat ya. Teman-teman kasih lewat. Ayo mobil terus. Ya silakan. Misi Pak, misi. Sama Pak. Iya, sorry. Poli umum? Iya, poli umum. 38, Pak. Oh iya, Pak. Antrian masih panjang, Pak. Tolong, Pak, diperhatikan, Pak. Mohon maaf, Saya minta prioritas khusus, Pak. Ini kondisinya darurat. Nah, ini kan pasien cuma suaranya antri juga. Jadi mereka juga perlu penanganan juga. Ya Allah. Jadi mohon sabar ya, Pak, ya. Silahkan duduk ke situ, Pak. Ya Allah, tolong Pak diprioritaskan. Anak saya sudah kejang-kejang sejak tadi pagi, Pak. Aduh, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Jadi ini pasiennya juga perlu penanganan. Jadi kalau bisa Bapak langsung antri saja, mohon sabar. Silakan duduk, Pak. Ya Allah Pak, tolong Pak diprioritaskan Pak. Ya Allah, sudah sejak pagi Pak kejang-kejang Pak ini Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pakai nomor antrian saya saja? Punya saya 38 Pak. Cukup jauh. Apa, Pak. Ya Allah, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, terima kasih. Pak. Iya. Maaf, ini ada apa? Begini dok, bapak ini baru datang, nomor antrian nomor 38, tapi beliau ingin masuk, ya khawatir anaknya kenapa-napa. Iya dok. Bapak putranya kenapa Pak? Saya khawatir kritis karena sejak tadi sudah agak kejang-kejang dan ini juga setengah tidak sadar. Saya khawatir dok. Oke, Bapak kalau putranya seperti ini kondisinya sudah kritis, sebaiknya Bapak tidak mengantri di poli umum Pak. Bapak langsung masuk ke IGD, ya Pak ya? Baik. Pak Satpam mungkin bisa tolong dibantu bapaknya untuk ke IGD. Siap, dok. Baik, dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gimana Mas, panas nih? Bapak makasih banyak ya. Ya Allah.